Yo guys, hari ini aku nak buat interview dengan abang aku iaitu Mahathir Mohamad. Okay. Itu official lah. Eh, bukan dah berhenti. Cik apa? Nanti kita cerita. Ha. So, kita ni tak intro lah. So, kenapa berhenti cik hari tu? Kita ni umur 18. Umur pun lambat sebut dah. Sebab dia on the way. Haa, gitu. Asal? Kau asal? Asal? Kau apa asal? Lahir dia mana? Lahir, okey. Lahir okay. Mana? Cik gaduh tadi. Sekarang dari negeri Johor. Johor? Kenapa dia sama pula? Sebab ada urusan mustahak. Tidak. Okay, okay. So ini sebenarnya 500 subscriber, tapi rakam ni pada 400 subscriber. Macam mana tu? Okay. Saya nak tanya, kenapa waktu tu tukar nama dan berhenti YouTube? Saya cerita lain lah. Kenapa buat YouTube hari tu? Dah tahun lepas. Okay. Niat nak buat YouTube ni sebenarnya tak banyak. Tak edit apa. Cuma first game COD tu kan famous. So jadi jadi kita boleh apa ni? Ada kan. Okay, sorry. Buat lah game, edit, lepas tu post kat YouTube. Jadi nampak famous sikit lah kan. So mula dari situ lah dari YouTube. Dia mula, senang cerita, mula pada game lah. Sama macam dia, mula pada game. Okay, mula dari game apa ke tadi? COD. Okay, saya mula dari game PES 2021. Dah 7 bulan buat YouTube eh. Dia berapa bulan dah? Bukan berapa bulan, dia berapa tahun? Tak tahu. Saya kira setahun dek. Aduh, pelik-pelik. Okay, kenapa? Dulu pakai kamera apa dulu? Waktu buat YouTube. Dulu tak pakai kamera. Dulu kita buat screen recording. Screen recording kita guna phone tu. Ada phone tu, sekejap saya ambil. Cat ni. Okay. Saya mula game COD, saya menggunakan ni Vivo. Vivo Vivo ni dah lama tak saya. Vivo ni dah pun tak boleh dia punya bateri. Okey, ke Vivo ni. Vivo ni dah tak hidup. Dia dah tak hidup daripada bulan lepas. 3 bulan lepas lah saya kita beli. Bulan lepas dia tak hidup. Dah tamat riwayat lah. Okay, jadi? Okay, waktu saya mula buat YouTube, saya... korang boleh tengok channel aku kan? Okay, korang nak check it out channel Media Official lah. Tapi korang nak subscribe boleh, sebab dia dah berhenti YouTube. Dia berhenti YouTube kenapa? Tadi? Sebenarnya saya tak berhenti YouTube, cuma berhenti seketika sebab tahun ni pun ada SKM. So kena fokus SKM, jadi kita kena berhenti YouTube, fokus apa yang kita mahukan. Jadi bila dah habis tu kita akan lanjutkan lah pada YouTube ni. Kita akan mahukan lagi. Slow-slow lah, tak nak depress lah. Kalau boleh belajar kita santai. Okay, tenang. Macam mana subscriber boleh naik dalam 149 ni? Lepas tu kita kena supporter daripada kawan-kawan, daripada IG, daripada WhatsApp, daripada Telegram, daripada Twitter. Okay. So Instagram, Facebook tak post. Okay, jadi saya pun share dekat Instagram, suruh member share dekat kawan-kawan dia. Siapa dah dapat 100. Jadi daripada 149
149 this, aku terus stop. Kerana ya, nak fokus lah, nak fokus belajar tahun ni. Okay, saya terdengar satu, kenapa banyak orang kata camera lag and grafik macam cantik? Kenapa? Ada orang kata tu, saya rasa. Okay, setakat ni tak ada orang komen kata tu lah, tak ada. Tipu-tipu. Oh, budak depan tu, sekejap lagi aku pijak dia, kau lepak. Afif, kau lepak. Afif, aku pijak lagi, kau lepak. Betul tak? Okay, ada kata kenapa kamera goyang dekat Fearless Gaming YT waktu tu? Okay. Okay, sebab kalau tengok kat okay, kita ada dua pasang dokumen. Kalau kat kamera satu ni, okay, kalau bila kita buat apa-apa, dia akan goyang. So jadi itulah penyebab dia. Tu dia. Oh. Macam ni. Dia mood sebenarnya dalam malas nak jadi cameraman. So dia nak juga paksa. So kalau malas. Dia kalau abang punya malas, malas dia lain. Bukan malas. Bukan, dia punya malas tu macam main-main gitu. Nak tanya waktu tu, kenapa waktu nak waktu yang video tripod tu kita buat tu, kenapa buat dia dari sini, kenapa jadi ke selfie lah? Dan saya nak tahu kenapa awak kacau dan tripod tu baling ke atas bumbung dan tak ambil. Dia tergelak, agak tergelak di situ. Dia tergelak sebab saya malas main-main lah. Seorang lain lagi ke? Okay, dan saya nak tanya lagi. Okay, kenapa gelap macam gila? Kau nak gaduh aku? Nak gelap aku cini macam mana? Kita tak boleh nak gaduh kat interview. Okay, jadi awak suka lagu apa? Saya boleh play. Tak boleh aha, sambil dah belok, baby umba umba ye. Allahumma soli solatan kamilatan wa salim salaman. Sentap kau. Ku sangkakan panas. Sangkakan panas berpanjangan. Okay, tajuk lagu ni Gerimis Mengundang, dinyanyikan daripada arwah Salim. Tapi lagu yang paling tak suka lagu apa? Lagu apa? Lagu yang paling tak suka lagu kat dia. Entah. Apa? Nanti apa jago? Apa jago? Aku tombokkan dengan sisi hidup. Abang jago. Aku tahu abang jago. Okay, saya play lagu ni, lagu Fitnah. Sebab ini zaman fitnah kan? Sebab ni dah akhir. Akhir? Akhir zaman. Sesungguhnya mati itu benar. Sesungguhnya mati itu benar. Bertaubatlah sebelum kamu mati kekufuran. Wallahu a'lam. Jom kita play lagu ni. So, jom. Saka kala on the track. Dia kan muncul di tanah gersang bersama 70,000 askar sedia hadap perang. Sekalian alam terpinga-pinga dari kurusan mereka berjalan keliling dunia. Hey, terbit mentari bukan terbit yang biasa. Tanah kering kontang kemarau panjang alam yang binasa. Hey, kita lemah long life. Ia tu raja penipu. Bila dia keluar gurung dan ikatlah isteri dan anak perempuanmu. Terbulan dadamu, masih kada iman, masih sedang berjalan. Apa yang kau bekalkan? Hey,
siapa kita? Tujuan di dunia, siapa sang pencipta? Hey! Ini zaman fitnah, 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 ini zaman fitnah. Ada seorang pemuda yang sangat beriman. Dia tak gentar berani mati syahid dan sedia berlawan. Lalu keluar dari persembunyian, mahu menentang walau dipesan jangan. Lalu pergi menghadap orang yang mengaku dirinya tu Tuhan. Badannya dibelah, terbelah ke kiri dan kanan. Terkulai badan layu, tak lagi bernyawa lalu dihidupkan. Baik kau mengaku, aku ini Tuhan. Hey, kaulah dajjal, makin ku yakin kaulah dajjal. Yang dipesan oleh utusan yang terawal. Tiba-tiba dadamu, masihkah ada iman? Masih sedang berjalan, apa yang kau bekalkan? Hey, tiba-tiba dadamu, tanya siapa kita? Tujuan di dunia, siapa sang pencipta? Hey, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. 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 Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Hari pertamanya bagaikan setahun. Jangan mengelamun, semua tertulis di dalam hadis. Jadi cepat bangun. Ini bukan dusta, bukan rekayasa, bukan dongeng, bukan topeng. Ini kisah nyata. Datang Isa alaihi salam, baginda turun di tanah bumi Syam. Memimpin semua umat manusia. Waktu tu bumi seakan bernyawa. Dajjal pun lari, lari ketakutan bersama semua pengikut. Lalu Dajjal dan semua Yahudi dibunuh di kota Babylon. Tiba-tiba dadamu, masihkah ada iman? Masih sedang berjalan, apa yang kau bekalkan? Hey, tiba-tiba dadamu, tanya siapa kita? Tujuan di dunia, siapa sang pencipta? Hey, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. 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 Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. So dekat interview ni saya rasa sampai sini saja interview ni atau video. So apa best ke tak dekat masuk video ni? Setakat ni best lah. Yelah, ramai subscriber, ramai viewer. Jadi macam weh, aku famous aku. Jangan lupa follow IG Medi underscore underscore 27. Jangan lupa subscribe Medi. Okay, see you korang di next video. Bye bye. Assalamualaikum.